Program Satu Hari, Satu Solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Buletan, Tingkatan 2. Okey, Alhamdulillah hari ni kita dapat satu soalan yang agak besar lah. Tapi masih boleh dijawab, insyaAllah. At least ada idea nak jawab kan anak-anak? Ni kalau tak ada idea nak jawab, tak tahulah nak cakap. Maknanya adik kurang, masih kurang latihan. Kalau dah ada banyak latihan, insyaAllah boleh. Dengan senang hati boleh jawab soalan sebegini. Melainkan ada soalan kebat yang di luar sangat-sangat kotaknya. Tapi apa-apa pun, mari kita buat sama-sama. In the diagram, consists of a circle with center O and a sector PQR is given over there. Bulatan ini mempunyai diameter 42 cm. Okey, kenapa dia cerita pasal diameter? Sebab biasanya dari diameter itulah kita akan dapat jejari, yang mana jejari itu akan membantu kita mencari mungkin sama ada lilitan ataupun luas. So 42 bahagi 2. Berapa anak-anak? 21. Nak guna kalkulator ke tu? Tak payahlah dia kecanduan kepada kalkulator. Guna congak sahaja. InsyaAllah boleh laju. Okay. PQ ialah 21 cm. Mari kita kenal pasti di mana PQ, okey? So PQ berada di sini. Tak nampak ke? Kita gelapkan sikit. Tebalkan sikit insyaAllah. Okey, PQ berada di sini dan nilainya adalah 21. Jom hitung luas bagi bahagian belori itu sahaja. Oh, seronok tak seronok ni? Seronoknya. Okey. Tak jadi masalah lah macam mana nak kira. Kalau nak kira bahagian belorik, sangat senang insyaAllah. Kita akan mengira menggunakan satu formula yang ada theta tersebut. Ingat balik dah. Darjah yang ni bukan P 36. Okey. Darab 2. Sorry, dia nak luas kan? Pi J kuasa 2. Undo sikit. Saya delete kejap. Pi J kuasa 2. Apakah masalah kita sekarang? Kita tahu tak J dia berapa? Tahu? Alhamdulillah. Mari kita catatkan apa yang kita tahu. J kita tahu cikgu. Ia 21 betul? Yes. Pi tahu. Tahu cikgu 22/7. Alhamdulillah. Theta tahu. Itu yang tak tahu je guru. Theta tu mencabar sedikit. You tak boleh assume saja. Saya rasa besar macam ni dia 80 cikgu. Boleh ke pergi tahu macam tu? Tak boleh lah. Okay, kurang sesuai. Okay. Jadi bagaimana kita nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Fikirkan macam mana nak tahu theta tu dengan menggunakan prinsip yang betul. Saya bagi masa berfikir sebentar lah. Fikir-fikir. Cuba. Siapa yang tahu? Boleh tengok buku. Sebab ini bukan exam. Cikgu buat rap ke? Lebih kurang lah. Okay, cuba tengok. Apa yang macam mana je nak dapat data ni? Macam mana nak tahu sudut dia? Okay. Mungkin tu soalan yang terngiang-ngiang. Tapi cuba. Fikir. Adakah ianya terletak di tepi tu terus jadi 90 darjah? Betul ke? 90 darjah kan bentuk dia sekian-sekian. Siapa tahu bentuk 90 darjah bagaimana? Berbentuk segi empat. Lagi? Apa lagi? Apakah soalan ini? Nak tahu theta je, lepas tu siap dah kan cikgu? InsyaAllah itu saja. Macam mana? Bagaimana? Cikgu dah nyanyi dah, habislah. Habislah cikgu dah nyanyi. Okey, mungkin ada yang dapat idea. Tapi dia tak pasti, dia masih menunggu jawapan cikgu. Dia tak nak buat. mungkin dah dapat idea tapi macam, betul ke? Mungkin ada yang tak ada idea langsung cikgu, tolong cikgu cepat sikit. Okay. So perhatikan, dia berada di dalam sektor berada dalam bulatan. Betul?
sektor itu sendiri berada dalam bulatan. Okey, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Berapa sudut tersebut? Itu je kena tahu. Nak tahu sudut tersebut berapa. Barulah kita tahu theta dia dan barulah boleh masuk dalam formula. Okey, ada yang dah tahu? Okey, jom kita tengok ni. Ini saya tak contek langsung tadi. Saya nak bagi you all berfikir lebih lanjut lah. Diameternya adalah dari hujung ke hujung, betul? Okey, hujung ni lalu dekat pusat pergi ke hujung ni. Hijau tu yang merentas tu itu adalah diameter. Jadinya dari sini, saya lukis dari sini pergi ke sini. Gelapkan sikit lah. Tebalkan sikit. Sini ke sini. Ini hijau saya ni. Ni jejari. Jejari ni berapa? 21 juga. Yes, betul. 21 juga. Okey, sekarang ni saya nak ajak tengok apa yang kami colorkan. Okey, yang kami colorkan ni ha. Ni kawasan ni. Okey. Okay, ikutlah kalau saya ataupun kami lukis lagi bulatan di sebelah sini. Saya sambunglah ni. Photostat ataupun scan ni saya ingat ni. Okey, satu bulatan. Kita teruskan lagi, dia jadi macam ni. Dia ada dapat macam ni kan? Iyalah. Sebelah atas ni. Okey, kalau sebelah atas ni kita perhatikan. Dia seakan-akan separuh bulatan yang kena bahagi dengan 3. Yes, betul. Okey. Kalau separuh bulatan bahagi 3, maknanya 180 bahagi 3. Dapat berapa sini? 6. 60. Ya betul, 60. So, kalau situ 60, sini pun 60. Yes. Makanya 60 tambah 60 dapat 120. 120 darjah. Okey. Maka bolehlah buat. Ya, boleh. InsyaAllah boleh. So, kita masuk kat bawah ni ya. 120. 360. 36 sifar ya. Pai. 22 per 7. J kita 21 kuasa 2. Okey, kita nak layan ni. Nak potong-potong dia. Main potong atas bawah. 1 per 3. 3 dengan 21. 7. 7 dengan 21. 3. Dah habis. So 22 kali dengan 7 kali 3. 21. 22 darab 21. InsyaAllah dapat jawapannya ya. 4, 6 berapa ni? 2 cm persegi. Siap sudah. Jadi antara tempat yang sangkut-sangkut apa tadi? Theta lah dia. Makanya kena faham ciri-ciri asas bulatan. Jangan abaikan unit terawal dalam bab bulatan tingkatan 2, okay? So, salam inspirasi, salam kejayaan buat semua. Anda mampu berjaya, kami doa anda berjaya dunia anda akhirat. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin.